Halo guys, kembali lagi bersama saya, Fan of Pairo. Sekarang kita bakal membahas Oppo A15. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu channel ini dan dinyalakan loncengnya guys. Oppo mungkin berencana untuk merilis Oppo A15 di berbagai negara seperti India, Thailand, Indonesia, dan Eropa. India bisa menjadi pasar pertama yang menerimanya guys, karena halaman promo ponsel sudah tayang di situs pengencer Amazon India guys. Hari ini halaman tersebut memperbarui dengan konfigurasi kamera belakang Oppo A15. Oppo A15 tampil dengan rumah kamera berbentuk persegi yang trendy di sudut kiri atas panel belakangnya guys. Pengaturan kamera memiliki lensa utama 13 MP, lensa makro 2 MP, dan sensor kedalaman 2 MP guys. Tanggal peluncuran A15 masih dirahasiakan. Diperkirakan smartphone tersebut akan resmi menjelang festival belanja Great Sale India yang mulai pada 17 Oktober di Amazon India guys. Selain detail kameranya, sejauh ini hanya sedikit spesifikasi dari Oppo A15 yang diketahui sertifikasinya. FCC-nya telah mengungkapkan bahwa ia memiliki baterai berkapasitas 4230 mAh guys, yang mendukung pengisian daya 10 watt. Sudah menggunakan port USB Type-C tentunya. Dan jack audio 3,5 mm. Smartphone ini juga dilengkapi dengan sensor sidik jari yang menghadap ke belakang yang masih seperti tradisional guys. Dilihat dari spesifikasi yang muncul sejauh ini, tampaknya A15 bakal dijual di bawah $136 atau sekitar 2 jutaan di India guys. Daftar perangkat Amazon diharapkan diperbarui dengan informasi terbaru tentang spesifikasi Oppo A15. Oppo A15 akan dikirimkan dengan Color OS 7.2 dan otomatis ini sudah Android 10 guys. Nah guys, masih itu saja bocoran tentang Oppo A15 guys. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar dan like-nya ya. Saya Van Aveiro, pamit.